Walaupun kita telah bebas merdeka, tetapi kita masih perlu menjaga kerukunan. Kita perlu menjaga keteraturan. Kita perlu menjaga kemakmuran. Walaupun kita bebas merdeka, bukan bererti mulut kita boleh celupar. Bukan bererti mulut kita boleh berkata apa saja. Bukan bererti kita boleh berbuat apa saja. Kerana negeri ini ada perlembagaannya. Tanah air ini ada peraturannya. Dan peraturan inilah yang telah menaungi kita selama ini. Jiwa merdeka rakyat negeri Selangor dan rakyat Malaysia adalah mereka yang mempertahankan perlembagaan negara dan undang-undang negara dengan sepenuh jiwa dan perasaannya. Sesedara dan tuan-tuan sekalian, ini bukan perkara yang mudah. Kita lihat pasukan keselamatan kita bertarung. Kita lihat mereka berkorban nyawa. Mereka terpaksa bersengkang mata. Bukan mereka sengaja dan suka-suka untuk tidak pulang ke rumah. Bukan mereka sengaja untuk terpaksa berminggu-minggu keluar daripada kawasan kediaman. Tetapi mereka ingin memastikan negara ini terus aman. Negara ini terus stabil. Tanah tumpah ini terus dipayungi dan diteduhkan untuk semua. Dan kita tidak boleh membiarkan elemen-elemen melampau dalam negeri dan negara kita. Hingga kita boleh celupar dengan siapa saja. Hingga kita boleh kurang ajar dengan duli yang maha mulia Sultan yang menaungi negeri dan negara kita. Justru itu saya menyeru sempena dengan sambutan kemerdekaan pada hari ini. Jiwa merdeka adalah mereka yang terbuka fikirannya, yang faham mana yang salah dan silap, yang tahu mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh, yang cukup faham dan mengerti bahawa kita perlu hormat perlembagaan kita, kita perlu hormat raja kita, kita perlu hormat agama rasmi kita, kita perlu hormat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kita kena hormat apa yang ada kerukunan masyarakat berbilang kaum dalam negeri dan negara kita. Kalau kita amalkan fikiran ini dan faham ini, saya percaya kita boleh move on ke depan dan tinggalkan mereka yang terus bernostalgia. Mereka yang masih tak sudah-sudah ingin terus membakar sentimen perbezaan di antara kita. Mereka yang tidak sudah-sudah sentiasa menyalahkan, mengkritik serta memburukkan lawan yang mereka tidak setuju. Kita orang Selangor, kita Selangor adalah bangsa dan juga generasi yang progresif ke depan. Rakyat Selangor adalah rakyat yang terbuka fikirannya. Orang Selangor adalah orang yang teratur dan tersusun dengan peraturan menjadi sebuah negeri dan negara yang harmoni dan rakyatnya hidup aman dan makmur. Walaupun kita telah